Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, hari ini Cikgu akan sambung untuk subtopik, masih subtopik pertama untuk bab pertama bagi subjek semester kedua, ya, bagi silibus semester kedua kita untuk subjek pengajian permukaan. Yang mana hari ini kita akan lihat berkaitan dengan subtopik ataupun anak topik pendekatan pemikiran pemulusan. Oke, apa itu pendekatan-pendekatan pemikiran pemulusan? Apa pendekatan yang terdapat dalam pemulusan? Oke, kita lihat sebentar lagi. Oke. Oke, anak pelajar, jadi kita akan lihat ya apa yang akan kita belajar pada kali ini ya, di bawah tajuk pun bawah anak topik pendekatan pemikiran pemulusan. Oke, untuk anak topik kali ini ya, objektif pembelajaran kita adalah diharapkan pada akhir pembelajaran ini ya, para pelajar dapat menjelaskan berkaitan dengan pendekatan-pendekatan pemikiran pemulusan ya, yang mana di sini kita akan memfokuskan apakah ciri-ciri bagi setiap pendekatan dan siapakah pelopor untuk setiap pendekatan yang ada. Oke. Pendekatan pemikiran pemulusan ini kita ada beberapa pendekatan yang terdapat dalam subtopik ini. Satu yang dinamakan sebagai pendekatan klasikal. Ya, dalam pendekatan klasikal ini, dia dipecahkan kepada tiga lagi pendekatan. Ya, yang mana dinamakan sebagai pengurusan saintifik, pengurusan pentadbiran, dan pengurusan birokrasi. Oke. Untuk pendekatan yang kedua, kita ada pendekatan kemanusiaan ataupun gelagat. Oke, untuk pendekatan ini, dia ada dua lagi teori ataupun pendekatan yang terdapat di dalamnya, yaitu pergerakan hubungan kemanusiaan dan sains gelagat. Oke, kemudian, yang ketiga adalah pendekatan sains pengurusan. Oke, untuk pendekatan ini, ada dua teori, yaitu sains pengurusan operasi dan sistem pengurusan maklumat. Dan pendekatan yang terakhir dinamakan sebagai pendekatan modern ataupun kontemporari, yang mana ada dua juga di dalamnya ya, teori yang terlibat, yaitu dinamakan sebagai teori sistem dan teori kontingensi. Oke, ini secara umumnya ya, overall yang akan kita belajar untuk anak topik pendekatan pemikiran pengurusan. Ya, yang mana dia ada empat pendekatan. Pendekatan klasikal, pendekatan kemanusiaan ataupun gelagat, pendekatan sains pengurusan, dan pendekatan modern ataupun kontemporari. Oke, kita lihat yang pertama dahulu ya, berkaitan dengan pendekatan klasikal. Apa yang dinamakan sebagai pendekatan klasikal? Oke, pendekatan klasikal, dia tertumpu kepada usaha mengurus pekerja dan organisasi dengan berpesan bagi meningkatkan kecakapan dan produktiviti kerja. Oke, yang mana di sini seperti yang pada awalnya Cikgu sebut tadi, dia ada tiga pendekatan lah ya, tiga teori yang terdapat dalam pendekatan klasikal, yang mana dinamakan sebagai pengurusan saintifik, pengurusan pentadbiran, dan pengurusan birokrasi. Oke, untuk pendekatan yang awal ini, pendekatan klasikal ini, pihak pengurusan dia hanya tertumpu kepada usaha untuk mengurus pekerja serta organisasi sahaja supaya pekerja dan organisasi ini dapat menjalankan aktiviti kerja dengan berkesan dengan tujuan untuk meningkatkan kecakapan serta produktiviti pekerja. Oke, kita akan lihat satu persatu ya. Yang pertama tadi pengurusan saintifik. Untuk pengurusan saintifik, dia menekankan ya, menekankan kajian saintifik untuk meningkatkan produktiviti. Oke, yang mana dalam pengurusan saintifik ini kita ada
Pelopor kita yang pertama yaitu Frederick Taylor, yang mana beliau merupakan seorang bapa pengurusan saintifik ya. Dia diberi gelaran sebagai bapa pengurusan saintifik yang mana memperkenalkan pengkhususan kerja dalam pengurusan. Ya, di sini Frederick Taylor juga memperkenalkan empat prinsip pengurusan. Nah, empat prinsip itu adalah satu, kaedah terbaik untuk setiap tugas. Yang kedua, memilih dan melatih pekerja secara saintifik. Oke, kemudian ketiga, berkaitan dengan pembahagian tugas haruslah adil dan kerjasama perlu ada dalam sesebuah organisasi untuk mencapai matlamat. Itu berdasarkan Frederick Taylor. Oke, pelopor yang kedua yang terdapat dalam pengurusan saintifik adalah Frank dan Lillian Gilbert. Berdasarkan Frank dan Lillian Gilbert, ya, mereka telah melakukan kajian berkaitan dengan masa pergerakan kerja, yaitu jangka masa dalam menyelesaikan sesuatu tugas dikenal pasti dengan menganalisis pergerakan kerja tersebut. Oleh itu, pergerakan yang tidak perlu, ya, pergerakan kerja yang tidak perlu akan dihapuskan. Itu berdasarkan Frank dan Lillian Gilbert. Oke, itu untuk pengurusan saintifik. Oke, satu lagi untuk pelopor pengurusan saintifik, ya, kita ada Hendrigan. Hendrigan ini dia memperkenalkan Chartagan, yang mana Chartagan ini adalah satu kaedah penjadualan tugas, ya, kaedah penjadualan tugas, dan Hendrigan juga telah memperkenalkan sistem ganjaran, yaitu pemberian bonus kepada pekerja. Okey. Yang kedua, kita ada pengurusan pentadbiran. Untuk pengurusan pentadbiran, dia menekankan bagaimana pengurus mengurus organisasi ataupun mentadbir organisasi. Di sini kita ada dua pelopor, yaitu Henry Fayol, ya, yang mana Henry Fayol ini dikenali sebagai bapa pengurusan, ya, kerana menurut beliau pengurusan adalah sebagai satu proses. Ya. Henry Fayol membahagikan pengurusan kepada lima fungsi yang utamalah, ya, antaranya perancangan, pengorganisasian, pengarahan, penyelarasan, pengawalan. Dan Henry Fayol juga telah memperkenalkan 14 prinsip pengurusan. Okey, yang kedua kita ada Mary Parker Follett, ya. Berdasarkan Mary, penggunaan pendekatan kolaboratif dengan pekerja adalah perlu untuk menyelesaikan masalah kerja. Oke, maksud kolaboratif ini adalah kerjasama. Ya, perlu ada kerjasama antara pengurus dengan pekerja untuk menyelesaikan masalah kerja dalam sesebuah organisasi. Oleh itu, perlu ada kumpulan informal untuk membantu organisasi. Ya, itu berdasarkan Mary Parker Follett lah, yang mana di bawah pengurusan pentadbiran ini menekankan, ya, bagaimana pengurus mentadbir sesebuah organisasi. Ya, kita ada dua pelopor, Henry Fayol dan Mary Parker Follett. Okey, ada satu lagi, ya, Chester Bennett. Ya, Chester Bennett, perlu ada persamaan matlamat untuk memastikan kecekapan dapat dicapai. Maksudnya, persamaan matlamat antara pekerja dengan pengurus. Hubungan atas dasar hormat menghormati perlu dibentuk dan pekerja akan patuh sekiranya wujud hubungan yang baik antara pengurus dengan pekerja. Yaitu berdasarkan Chester Bennett. Jadi kesimpulannya untuk pengurusan pentadbiran kita ada tiga juga pelopor. Yang pertama tadi kita ada tiga pelopor dan yang kedua ini pun kita ada tiga pelopor lah. Okey, seterusnya masih dalam pendekatan klasikal, ya, kita lihat yang ketiga pengurusan birokrasi. Pengurusan birokrasi dia menekankan tentang authority dan hierarchy dalam pengurusan. Ya, di sini kita ada seorang pelopor yaitu Max Weber. Max Weber dia telah memperkenalkan teori birokrasi yang mana prinsip-prinsip dalam teori birokrasi itu adalah pembahagian dan pengkhususan kerja akan meningkatkan kemahiran,
Kemudian yang kedua berkaitan dengan hierarchy serta authority perlulah jelas. Okay, yang ketiga pengamalan peraturan dan prosedur. Tiada konsep delegasi dan kenaikan pangkat adalah berdasarkan prestasi. Ini adalah berdasarkan teori birokrasi yang diperkenalkan oleh Max Weber. Okay. Itu berdasarkan pendekatan klasikal. Okay. Pendekatan yang kedua, kita ada pendekatan kemanusiaan ataupun dinamakan juga sebagai pendekatan gelagat. Okay. Untuk pendekatan ini, kita ada satu teorinya yang dinamakan sebagai pergerakan hubungan kemanusiaan, yang mana di sini propornya adalah Elton Mayo, ya, yang telah memperkenalkan kajian Hawthorne. Ya, kajian Hawthorne ini adalah berkaitan dengan penekanan aspek sosial dan pengiktirafan kumpulan kerja. Ya, yang mana peningkatan produktiviti akan memberi kesan kepada faktor sosial di tempat kerja. Yaitu semangat kerja berpasukan dengan hubungan yang baik ini akan meningkatkan produktiviti dalam sebuah organisasi. Ya, dan kajian ini juga menekankan tentang hubungan baik antara majikan dengan pekerja. Nah, dinamakan sebagai kajian Hawthorne. Okey, kemudian untuk pendekatan kemanusiaan ini juga, ya, pendekatan yang kedua dinamakan sebagai sains gelagat. Ya, sains gelagat ini dia mengkaji gelagat manusia dalam bidang saintifik, psikologi, ekonomi dan sosiologi. Okay, pelopor yang terlibat satu Abraham Maslow. Abraham Maslow ini rasanya para pelajar pun sudah sedia maklum siapa itu Abraham Maslow. Ya, dia memperkenalkan teori hierarki keperluan Maslow yang mengandungi 5 peringkat keperluan. Maknanya 5 peringkat ini perlu dipenuhi dari peringkat yang paling bawah sehinggalah paling atas. Okay. Yang kedua kita ada Douglas McGregor. McGregor ini dikenali dengan teori X dan teori Y. Teori X dan teori Y ini dia merujuk kepada 2 ciri pekerja. Ya, satu pekerja yang bersikap positif dan yang kedua itu pekerja yang bersifat negatif. Okay. Teori X. X ya adalah pekerja yang bersifat negatif. X, no. Okey, tengok simbol X kita terus no, no. Okey, Y itu adalah pekerja yang bersifat positif. Y, ya, yes. Okey, pekerja yang bersifat positif. Ya, contohnya rajin, tidak perlu arahan, menepati masa. Okey, kalau yang negatif ini suka mencari alasan, selalu ponteng kerja, selalu bertanggung. Okay, kemudian apa tu curi tulang. Nah, semua sifat negatif itu dikategorikan sebagai teori. Jadi maksudnya berdasarkan teori McGregor ini dia mengandaikan pekerja itu dia ada 2 jenis lah dalam sesebuah organisasi. Jadi pihak pengurusan dia perlu kenal pasti ciri pekerja itu berdasarkan teori X dan teori Y untuk mengurus gelagat pekerjanya. Okay. Yang ketiga, kita ada yang dinamakan sebagai pendekatan sains pengurusan ataupun kuantitatif. Okey, di sini dia ada 2 sahaja iaitu sains pengurusan operasi, yang mana untuk sains pengurusan operasi ini dia menekankan penggunaan sains dan matematik dalam pengurusan. Kemudian yang kedua itu dinamakan sebagai sistem pengurusan maklumat, yang mana dia melibatkan penggunaan teknologi maklumat ataupun sistem komputer untuk mengurus data organisasi. Okey, seterusnya yang terakhir rasanya pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan moden ataupun kontemporari. Ini pun dia ada 2, satu yang dinamakan sebagai teori sistem, yang mana di sini organisasi dilihat sebagai satu sistem dan akan berhubung kait antara satu sama lain. Ya, setiap tindakan akan memberi kesan kepada organisasi secara keseluruhannya. Itu berdasarkan teori sistem lah. Teori yang kedua dalam pendekatan moden ini, teori kontingensi, yang mana ataupun nama lainnya adalah teori situasi. Okay, berdasarkan teori ini, pengurusan akan bergantung kepada faktor kontingensi, yaitu faktor dalaman dan luaran organisasi. Pihak pengurusan perlu mengenal pasti ciri ataupun situasi sebelum memilih teknik ataupun kaedah pengurusan yang sesuai.
Ini berdasarkan teori konvergensi lah, ya. Jadi dalam pendekatan modern dia ada dua, teori sistem dan teori kontingensi. Okey, jadi itu sahaja perkongsian cikgu setakat ini yang berkaitan dengan pendekatan pemikiran pengurusan. Apa yang penting untuk anak topik ini adalah para pelajar perlu tahu apakah dia punya teori ataupun pendekatan dan siapakah pelopor serta apakah yang mereka tekankan. Okey, jadi sekian saja untuk kali ini. Cikgu harap para pelajar faham dan boleh mengingati ya, tentang empat pendekatan yang utama dan teori-teori yang terdapat dalam pendekatan tersebut serta pelopor-pelopor bagi setiap pendekatan. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kerana sudi melihat video cikgu. Boleh like, share dan subscribe channel cikgu. Ya, boleh share channel cikgu kepada rakan-rakan yang belum mengenali channel cikgu. Ya, jadi saya harap akan datang cikgu akan berkongsi lebih banyak lagi input-input berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan untuk semester 1, 2 dan 3. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.